masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab mengenai keanekaragaman hayat ini. Kemudian dan mengenai keanekaragaman hayati, walaupun kita menyebutkan jumlah sekian, sebenarnya mungkin kalau secara eksaknya itu kita belum tahu berapanya ya. Karena secara secara data-data dan informasi pun sebenarnya belum lengkap. Ya, padahal sebenarnya kita tahu bahwa keanekaragaman itu merupakan salah satu natural capital. Jadi artinya sangat merupakan faktor yang sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan kehidupan makhluk hidup ya, termasuk manusia. Padahal sekarang ini kita sudah ketahui kalau mengikuti sudah melewati pengling, mungkin sudah tahu bahwa jumlah populasi manusia itu semakin meningkat dan pasti kita membutuhkan natural capital ya. Ya, jadi natural capital kita walaupun mungkin di beberapa negara sudah aware mengenai hal tersebut, tapi beberapa negara itu sebenarnya masih ignore ya, banyak yang ignore. Jadi termasuk sumber daya yang threatened atau yang mengalami akan mengalami gangguan, dan perubahannya itu atau gangguannya itu akan makin lama makin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah populasi ya. Kemudian sebenarnya untuk saat ini sebenarnya awareness mengenai keanekaragaman itu sudah sangat meningkat, karena kita sudah merasakan bagaimana kalau satu jenis atau dua jenis saja mungkin sudah terasa kehilangannya ya, walaupun mungkin ada beberapa yang hilang tapi manusia itu belum menyadarinya ya. Salah satu fungsi pentingnya terhadap economic value ya. Mungkin sekarang belum ketahui economic value-nya berapa. Kemudian dan ini sebenarnya tidak hanya merupakan masalah secara lokal, misalnya hanya Bandung saja atau Jawa Barat saja atau regional saja, tapi sebenarnya sudah nasional dan international implication ya. Dan kalau sudah menyangkut ekonomi, nanti masalahnya menyangkut juga politik biasanya. Nah, kita di Pengling juga sudah tahu bahwa selain biodiversity itu mempunyai value secara material ya, tapi biodiversity juga mempunyai apa value secara intrinsik yang tidak mungkin tidak bisa secara langsung kita hargakan atau value-kan dengan misalkan dengan dolar, dengan rupiah. Tapi karena kita melihatnya dari aspek-aspek yang lebih jangka panjang gitu, misalnya dari akademik atau saintifik ya. Dan mungkin kalau dihubungkan dengan manusia, tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan manusia. Misalnya makan atau pangan, gitu ya, tidak. Tapi secara jangka panjang itu sangat mempengaruhi. Ya. Yang disebut an increasing value. Nah, sebenarnya increasing value itu wajib atau harus dipelajari. Ya harus dipelajari. Walaupun mungkin nanti kita akan lihat nanti atau di Pengling, saya kira kemarin saya sudah mengajarkan, jadi saya masih ingat ya yang disebut value-value untuk atau nilai-nilai nilai guna langsung, nilai guna tak langsung dan seperti itu ya. Minggu kemarin saya ingat the basis for economic valuation and exploitation ya. Kalau sudah diketahui ekonomiknya kan kita biasanya menginginkannya untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri. Tapi kalau kita sudah tahu misalkan nilai yang tidak langsungnya belum diketahui, tetapi kita bisa memprediksi sekian, misalnya kita akan sangat berhati-hati ketika kita mengeksplor, kalau khusus untuk kuliah ini ada tumbuhan tersebut ya, kita akan sangat berhati-hati. Oke, nah ini mengingatkan lagi konsep keanekaragaman hayati ya. Ini menurut dari pengetahuan lingkungan, ini chapter 6 kalau nggak salah. Jadi definisi-definisinya sudah dibuat ya, apa itu yang keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati, kekayaannya mulai dari yang gen, spesies, kemudian ekosistem dan proses ekosistem. Nah, yang disebut proses ekosistem itu kan banyak sekali ya.
di antaranya tapi energi ya, dan siklus nutrisi. Kalau nutrisi itu kan macam-macam, nitrogen, karbon dan lain-lain yang mendukung semua kehidupan. Ini yang disebut keanekaragaman hayati. Kemudian nah kalau lebih dijabarkan lagi ya, yang disebut genetik itu apa saja? Kita sudah tahu bahwa genetik itu adalah ragamnya dari spesies ya, ragamnya dari spesies. Jadi macam-macam genetik dari gen-gen dari satu spesies. Kalau ini digambarkannya adalah misalnya sejenis kerang lah ya, dengan berbagai ragam tapi spesiesnya sama. Tapi dari secara morfologi sudah kelihatan ada berbeda nih. Pasti yang membedakannya itulah dari gennya. Kemudian spesies, kalau spesies itu ragamnya bisa tumbuhan, hewan, tumbuhan kita sudah tahu spesies, kita pelajari bahwa sangat beraneka ragam ya. Kemudian ecological diversity ini dilihat dari fungsi dari ekosistem, misalkan berbagai ekosistem ya, mulai dari gurun, kemudian hutan, pantai. Nah, ini functional diversity ini yang kalau kata saya agak baru nih. Jadi sebenarnya menyangkut bahwa fungsi itu sangat beragam ya, sangat beragam. Di sini dicontohkannya adalah mengenai ini rantai makanan. Rantai makanan itu kan tidak sama dari satu ekosistem ke ekosistem yang lain, pasti sangat berbeda ya. Nah, kalau mengenai ekosistem ya, jadi di dunia ini, di bumi, maksudnya di bumi ini ya, ada berbagai titik yang sangat jenis-jenisnya itu sangat luar biasa banyak ya, keanekaragaman hayati banyak. Ada yang biasa saja ya, ada yang biasa saja itu maksudnya ya tidak seberagam lokasi-lokasi yang disebut hotspot. Nah, kalau hotspot itu ternyata titik-titiknya kalau yang besar itu yang dikenal itu adanya ada beberapa titik sih ya, dan banyaknya di daerah-daerah di sekitar ekuator, karena seperti kita ketahui ekuator itu kan mempunyai kondisi yang sangat cocok ya untuk kehidupan ya, kehidupan makhluk hidup. Misalkan range temperaturnya itu tidak drastis ya, terus sinar matahari selalu ada di daerah ekuator itu, kelembaban juga moderat, tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Sehingga di daerah ekuator lah yang paling banyak hotspot atau yang titik-titik di mana sangat banyak diversity-nya. Nah, ini digambarkan seperti ini, tapi selain forest hotspot, ada juga yang disebut chaparral. Chaparral itu ada suatu ekosistem yang satu lokasi atau habitat yang sangat kecil sekali, tetapi ragamnya banyak. Dan ini bukan yang di daerah tropik pada umumnya ya, ini di mungkin negara empat musim, mungkin daerah ini ya, daerah empat musim. Kalau hotspot itu kebanyakan di daerah sekitar ekuator. Nah, why we need biodiversity, tadi sudah diulang-ulang, jadi kepentingannya manusia untuk mempunyai keragaman sesuatu itu sangat luar biasa. Kalau di sini dicontohkan sebab misalnya food and energy security ya. Kalau kita mempunyai keragaman dari food untuk dimakan, mungkin kita sangat beruntung sekali kalau misalnya salah satu dari jenis sumber makanan kita, sumber makanan pokok kita sudah tidak ada, kita masih punya yang lain ya, masih punya yang lain. Demikian juga untuk energi. Energi security ya. Nah, jadi kehilangan suatu biodiversity itu akan mempengaruhi health dan material wealth ya. Karena mengapa health? Bukan dengan health, karena mungkin dikaitkan dengan food saja. Kalau makin berkurang pilihannya atau misalkan setiap sama kita ya, homogen sekali misalkan foodnya. Makanya semua nasi semua. Jadi ketika tidak ada beras, tidak ada padi ya, tidak ada padi, ya kita akan secara kolapsnya itu bukan satu negara tapi mungkin hampir seluruh dunia ya, misalnya seperti itu. Kemudian material wealth, dan kita kalau misalkan loss of biodiversity,
akan membatasi untuk pemilih limits of our freedom of choice ya. Jadi kita memilih itu sudah cuma sedikit misalkan ya. Kalau sangat beragam itu kan kita bisa milih banyak. Kita bisa milih banyak, kita bisa ganti-ganti misalkan hari ini makan makan nasi, besok makan jagung, gandum dan lain-lainnya. Tapi kalau hanya ada satu saja hanya ditanam padi di kita banyak misalnya di seluruh Indonesia nanam padi ya. Ketika banyak kekeringan, kemudian ada hama, jadi banjir dan lain-lain, jadi kita langsung kolaps ya. Tapi kalau bervariasi itu ya di sini nggak ada, masih ada yang lain. Nah makanya sebenarnya sumber makanan pokok itu sebaiknya itu memang tidak hanya satu ya. Kalau dulu waktu saya waktu SMP. Jadi makanan pokok tiap-tiap yang di Indonesia itu macam-macam ya, misalnya di Maluku atau Papua adalah sagu makanan pokoknya, kemudian Madura itu jagung, kemudian ada lagi yang sagu. Jadi banyak variasinya. Tapi sekarang tampaknya itu kita tampaknya mau mengarahkan ke apa ke padi gitu ya. Jadi kalau kita harus memberikan makan seluruh bangsa Indonesia untuk dengan apa beras itu luar biasa ya, sekarang aja kita kan sudah impor. Jadi memang keragaman itu penting ya. Nah, in the long term the value of services, nah jadi loss. Jadi ini biodiversity itu selain menyediakan secara materi tapi juga ada yang disebut servicesnya. Services yang dihasilkan oleh banyaknya keragaman ya, services. Jadi kalau suatu saat hilang servicesnya, maka akan terjadi misalnya secara ekonomi, secara benefitnya juga akan terjadi penurunan. Misalnya pada suatu ekosistem. Nah, apa yang bukan harus dilakukan? Apa konservasi biodiversity itu ada tiga aspeknya. Sebenarnya bisa dilihat dari natural resources-nya, kemudian benefit dan driver of change. Ya, jadi kalau dilihat, kita lihat sumber-sumbernya saja. Di sini ada berbagai habitat, ya, berbagai habitat. Kemudian selain habitat yang mungkin hampir semua negara mempunyainya, walaupun pasti bervariasi, ada juga yang disebut rare ecosystem. Hanya di misalnya hanya di belahan-belahan bumi tertentu yang mempunyai ekosistem seperti misalnya hutan tropis, ya. Tidak semua punya hutan tropis. Hanya di negara-negara yang mempunyai terdapat di sekitar khatulistiwa. Kemudian connectivity antar ekosistem. Itu yang disebut natural resources-nya. Kemudian benefit-nya apa sih, tadi sudah disebutkan untuk conservation itu misalnya di sini disebutkan rekreasi, kultur, kemudian dan keindahan-keindahan, kemudian public health. Dihubungkan dengan benefit itu, misalkan kita bisa mengambil atau mengeksplor dari jenis-jenis tumbuhan untuk menghasilkan misalnya obat-obat atau vitamin-vitamin yang dihasilkan dari berbagai macam tumbuhan misalnya di sini ya. Kemudian genetic diversity. Nah ini genetic diversity. Berbagai macam jenis yang bisa edible atau bisa dimakan oleh manusia. Kemudian kalau ini yang berikutnya adalah ini drivers of change. Jadi yang menyebabkan berbagai perubahan ya, perubahan terhadap biodiversity. Ya ini land management ya, tergantung kepada apa pemerintah atau apa suatu instansi yang mengelola bagaimana manajemen suatu land atau lahan. Kemudian invasive species. Nah, sekarang itu kita mungkin saya belum, maaf saya lupa nih, nggak menjelaskan mengenai invasive species. Jadi invasive species itu adalah spesies yang bukan di lokal, ada di lokal tersebut, tapi didatangkan dari luar ya. Misalnya salah satu yang termasuk invasive species yang sangat
merugikan di kita ya adalah eceng gondok. Eceng gondok itu sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, tapi didatangkan karena warnanya, warna bunganya yang kecil dan biru itu dianggap sangat menarik pada saat itu ya ketika. Tapi sekarang itu sudah eceng gondok itu sudah banyak ditemukan di perairan, di badan perairan misalnya danau, biasanya dia suka pada air yang tidak terlalu bergerak di danau ya, misalkan atau situ, yang menyebabkan pertumbuhan cepat biasanya menutupi suatu perairan yang misalnya akhirnya pada akan menjadi perairan tersebut menjadi dangkal. Kemudian selain invasif spesies, tidak hanya tumbuhan, ada hewan-hewan juga ya. Misalnya mendatangkan jenis-jenis hewan yang cepat sekali pertumbuhannya dan dia bisa memakan atau menjadi berkompetisi dengan spesies-spesies lokal, ya akhirnya dia akan menguasai habitat tersebut ya. Kemudian dan polusi ya. Dan kemudian recreation overuse, jadi kalau sistem rekreasi itu bukan terlalu banyak digunakan, jadi misalnya banyak yang misalnya hanya sebenarnya untuk kawasan tersebut hanya untuk sekian orang, tapi lebih yang datangnya, kemudian cara-cara ininya juga ya menggunakannya, misalkan cara buang sampah, cara pengelola juga ini sangat merupakan suatu yang akan menyebabkan perubahan dari ini biodiversity, bukan perubahan, penurunan dari biodiversity. Itu adalah jadi biodiversity conservation bisa dilihat dari natural resources, kemudian benefit dan drivers of change di sini ya, menyebabkan perubahan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, tadi natural resources, benefit dan driver change, driver of change. Nah, ini dilihat biodiversity sebagai dilihat dari aspek kultur dan inspirasi ya. Kalau Anda mungkin pernah berjalan-jalan ya ke pantai atau ke gunung misalnya ya, dengan melihat yang keindahan-keindahan yang luar biasa misalnya di sini ya. Kita kan berani ya untuk misalkan ini kita bela-belain yang penting sampai puncak, walaupun misalkan dari sini sampai di puncak itu luar biasa misalnya. Capeknya, kemudian persiapannya, tapi di sini kalau sudah sampai di sini turun oke, okay. Tapi Anda ingin biasanya ingin naik lagi ya. Jadi as a all culture gain inspiration. Jadi spiritual and religious values bisa didapatkan dari kita melihat suatu ekosistem yang indah, yang bagus, yang beragam ya biasanya. Nah, di sini dicontohkan landscape, trees, kemudian hills, rivers, atau hanya melihat spesies saja ya, misalnya di kebun binatang, misalnya ke kebun binatang. Bisa kita juga bisa terinspirasi ya. Dan ini mungkin manusia itu memerlukan yang seperti ini ya, spiritual and religious values, kita memerlukannya. Dan jika kita tidak punya lagi misalnya bone bin-nya mungkin diisi oleh hewan-hewan yang sekarang tidak ada di tempat, tidak ada di ini, sangat disayangkan ya. Oke. Kemudian tadi sudah disebutkan mengenai global food security ya. Serve as a safety net to poor household during time crisis ya. Iya, jadi bisa memilih lah. Ini udah habis, ini kita masih punya, itu intinya sih seperti itu. Terutama untuk yang apa? Masyarakat-masyarakat atau yang kekurangan ya. Mereka kan sebenarnya sangat kreatif loh, yang orang-orang apa yang berkekurangan ini. Jadi kalau tidak ada beras, misalkan bisa menurunkan ke jagung, kemudian apalagi umbi-umbian ya. Tapi yang penting untuk ini ya, untuk apa? Untuk safety net lah during crisis. Krisis itu bisa bermacam-macam kan ya. Kemudian kalau
Kita tadi sudah menyebutkan kalau diversity contohnya adalah gen ya. Makin banyak ragamnya gen, sebenarnya kita masih mempunyai kemampuan untuk misalkan kan dengan gen itu sekarang itu udah dengan kemajuan teknologi terutama molecular biology itu kita bisa ini ya mempunyai kesempatan untuk jadi dalam tanda kutip sih sebenarnya mau misalnya mengambil mengisolasi gen supaya kita hanya mendapatkan misalkan yang proses-proses yang sangat optimum ya. Kalau kita misalkan mempunyai beragam-ragam gen dan kita mempunyai banyak ininya pilihannya, jadi misalnya untuk ini sebenarnya pentingnya itu kalau yang untuk ini biasanya untuk ini penyakit biasanya ya penyakit yang dan satu lagi yang menarik adalah reduce risk from disease ya dan increase potential to adapt to changing climates ya. Changing climate. Jadi seperti mungkin ada sekarang itu perubahan iklim itu kalau kata saya sih memang terjadi ya. Walaupun masih banyak yang sebenarnya masih apa namanya itu tidak percaya ya, tapi sebenarnya memang ada perubahan. Kita kalau kalau seorang petani sih sudah merasakannya pasti. Karena berubahnya musim ini misalkan harusnya sekarang teh bulan apa ya bulan April. Bulan April itu seharusnya itu musim apa nih sekarang? Tapi misalnya dia harusnya mulai menanam padi, tapi karena misalnya sudah kering, jadi dia tidak bisa menanam padi lagi misalnya seperti itu. Ada perubahan-perubahan. Kemudian juga berbagai jenis hewan juga misalnya dia ada musim-musim tertentu, misalkan ada serangga tertentu yang ada tapi suatu karena terjadi perubahan musim serangganya juga mungkin mengalami disorientasi ya. Jadi serangga-serangga tersebut mungkin tidak ada pada musim-musim tertentu tapi adanya musim-musim yang lain dalam jumlah yang banyak misalnya. Kalau tidak salah kita pernah ada suatu saat tapi di lokasi tertentu saya lupa di mananya lokasi di Jawa Tengah atau Jawa Timur jadi ada ulat-ulat tertentu yang sangat banyak pada musim tersebut saya lupa di musimnya dan luar biasa banyaknya ulat-ulat tertentu. Kemudian nah ini utilization analysis sebenarnya ini analisis kelayakan ya analisis kelayakan jadi kita ingin melihat di seberapa sebenarnya kita punya misalkan Indonesia atau Asia itu termasuk yang mempunyai spesies yang banyak ya jenis-jenis yang banyak kemudian ada yang endemik family yang endemik diperkirakan hanya 100 endemic families. Kalau 100 families yang endemik, jenisnya bisa lebih banyak kan dari 100. Kemudian hotspotnya juga di kita itu di Asia itu termasuk banyak. Jadi kalau disebutkan ada 34 international biodiversity hotspot, 10 itu ada di Asia ya. Nah, tapi sekali lagi ini hanya ingin menjelaskan bahwa ini apa namanya itu efek negatif dari ini dari salah satunya nanti akan disebutkan mengenai apa jumlah jumlah populasi dan dibukanya dengan kemiskinan ya. Dan urbanisasi. Sekarang itu kan urbanisasi mungkin sudah di penelitian sudah dibahas ya. Pertumbuhan yang luar biasa di perkotaan nih. Jadi pada ditakutkan akan menurunkan jadi diversity di region-region tertentu terutama yang perkotaan nih. Nah, jadi sebenarnya konservasi-konservasi itu sebenarnya sudah didengung-dengungkan ya sudah pada 80-an ya tahun 80. Mulainya 70 tapi 80 dan sekarang ini sebenarnya sudah aware ya, mungkin yang awareness untuk ini sudah semakin meningkat. Organisasi-organisasi dunia juga yang itu ke apa konservasi juga sudah maksudnya sudah apa eksplornya ke negara ke daerah-daerah yang itu juga sudah banyak ya. Ini disebut mengenai IUCN. Jadi
sudah menyebutkan bahwa katanya combining conservation, using plant that is sustainable, jadi konservasi plant diversity, dan ini mengurangi mengurangi orang-orang yang miskin merupakan strategi yang utama sebenarnya untuk supaya keanekaragaman hayati ini tidak terus menurun ya. Dan semuanya itu harus dilakukan secara terintegrasi ya. Selalu harus dilakukan secara terintegrasi. Nah, dan kalau dilihat dari aspek eksplorasi, nah eksplorasi juga perlu menjadi perhatian juga, karena misalnya kita punya banyak, angka-angkanya banyak ya, organik ini dan seterusnya, kemudian valuable, tapi ini juga tergantung kepada ininya ya, kapan, bagaimana tumbuhan yang diambil, kemudian waktunya kapan, bagaimana kondisi lingkungannya, kemudian patogen insek dan seterusnya. Nah, dan karena di sekarang itu sudah ada warning atau sudah dirasakan ya, ada beberapa jenis yang overuse, jadi terlalu banyak digunakan ya. Terlalu banyak digunakan, terlalu banyak diambil dari alam. Dan misalnya kita bisa saja sih menanam di tempat lain ya, misalkan dengan kondisi-kondisi yang di-set ya, atau dengan kultur jaringan bisa saja sih. Tapi seperti kalian ketahui kan bagaimana itu, berapa mahal kan kalau ini kultur jar itu, kemudian mahal juga kan kalau membuat suatu, misalkan suatu chamber atau suatu lokasi, suatu tempat untuk kita bisa menanam suatu yang misalnya hampir punah, jenis yang punah itu pasti pasti mahal ya. Karena semua faktor-faktor lingkungannya harus didukung nih supaya tetap tetap tumbuh kan. Nah, kemudian sebenarnya ada usaha-usaha yang dilakukan sih sebenarnya, daripada misalkan membuat chamber khusus untuk memelihara atau menumbuhkan jenis tumbuhan yang sudah endangered, misalkan bisa aja membuat daerah protected area ya, jadi daerah yang dilindungi. Misalnya membuat conduct in situ rare plant restorasi. Jadi di tempat atau habitat dari jenis tumbuhan yang akan punah tersebut ya, in situ rare plant restoration. Tapi memerlukan daerah yang luas juga kan ya, tidak bisa seperti kecil itu nggak bisa, karena kita harus tahu juga jenis tersebut bisa tumbuh pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungannya itu bisa jenis-jenis yang lain yang ada di sekitarnya ya. Kemudian kondisinya juga harus sesuai dengan tumbuhan tersebut. Nah, tapi sebenarnya ada in situ rare plant restoration, ada ini tidak hanya untuk tumbuhan tapi juga untuk hewan juga ya. Dan biasanya plant restorasi itu pasti harus background itu scientific knowledge-nya harus kuat juga ya. Karena semua harus dilihat untuk genetiknya, kemudian environment-nya dan demographic factors, artinya demografi itu masyarakat sekitarnya juga harus dilihat ya. Harus dilihat juga dia bisa enggak ikut membantu, misalkan karena termasuk kawasan yang luas, jadi masyarakat juga pasti harus yang sudah aware dan harus paham juga bahwa di sana adalah ada suatu protected area ya. Nah, jadi ada institusi internasional yang disebut Convention on Biological Diversity, CBD. Dan ini sebenarnya udah lama nih. Tapi 92 itu di Brazil, jadi ketika World Summit. Jadi sudah mempunyai strategi mengenai sustainable development. Jadi intinya itu meeting our needs ya. Kita harus memenuhi juga keperluan kita, tetapi kita harus ensuring that we live to healthy and viable world for future generation. Kita juga harus memikirkan generasi yang akan datang.
Nah ini kita keperluannya dipenuhi ketika untuk hidup saat ini, tapi generasi berikutnya juga harus ini ya, harus mereka juga, jangan kita meninggalkan suatu ekosistem atau suatu bumi yang rusak misalnya, yang tidak unhealthy. Dan diantaranya, diantara jadi konvensi itu ada ini yang mengenai Convention on Biological Diversity, ya. Nah, karena di sana juga ada yang disebut ini disepakati untuk ada fair and equitable sharing of benefits. Nah, ini jadi yang mungkin yang ada hubungannya dengan ini biopiracy ini ya. Jadi sudah sebenarnya tahun 92 itu ada fair and equitable sharing of benefits. Karena pada tahun ini juga mungkin sudah ada kasus-kasus yang seperti itu. Kasus-kasus biopiracy itu ya. Nah, ini contoh tadi ya, in situ conservation. Tapi in situ conservation ini pakai biosfer ya. Jadi biosfer sudah sangat besar sekali, dan di biosfer itu juga ada bermacam-macam ekosistemnya. Jadi areanya harus besar nih. Dan kemudian si orang-orang yang ini apa? Local communities juga harus boleh masuk ya. Dan to live, jadi bisa mengambil beberapa ya, asal selama tidak merusak. Ini contohnya di India ini. Seperti saya sebutkan tadi, in situ conservation tidak hanya untuk tumbuhan, di hewan juga ada ini. Nah, jadi pada tahun 93, CBD Convention on Biological Diversity itu ada mempunyai tiga objektif. Conserve, use, kemudian share benefit. Konservasi tetap harus dilaksanakan. Kita juga kan pasti kalau menggunakan, tapi harus dalam kerangka sustainable way ya. Dan kita harus share benefits of biological diversity secara fair dan equitable. Nah, ini International Union institusi yang lain yang secara internasional adalah IUCN, ya, International Union for Conservation of Nature. Nah, sebenarnya institusi ini dibangun atau didirikan karena sudah terasa bagaimana biodiversity loss makin lama makin meningkat. Dan ditakutkan berbagai jenis itu akan extinct. Extinct itu bisa punah sama sekali, tidak ada ya. Tapi bisa juga extinct itu di locally atau di region atau di bumi. Nah, jadi bisa macam-macam. Nah, sehingga ada itu yang disebut mereka akhirnya mempunyai suatu list jadi data atau daftar dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang sudah dianggap terancam. Nah, ini datanya dari mana? Tentu saja yang memberikan data adalah negara tempat di mana jenis tumbuhan atau hewan tersebut berada ya. Kalau misalnya negara itu ignore atau malas tidak mengupdate datanya ya. Jadi data-datanya juga tidak betul ya, tidak misalkan dikategorikan masih banyak tapi sebenarnya sudah tidak ada. Nah, ini juga jadi tanggung jawab negara-negara yang mempunyai jenis-jenis yang termasuk red list tersebut. Nah, di saat ini mungkin sudah lebih banyak ya. Kalau pada saat saya membuat PowerPoint ini ada 52.000 spesies. Pasti jangan lebih tinggi lagi sih. Jadi informasi apa saja sih yang di IUCN itu taksonomik, geographic range-nya juga, habitat, ekologi dan threat-nya apa saja sih, threat-nya dari apa, misalkan dari habitatnya atau dari manusia yang makin banyak. Nah, ini selalu biasanya itu sekarang itu sudah menjadi yang red list itu sudah ada ininya ya, sudah ada web-nya, jadi bisa dilihat data-datanya apa jenis apa saja. Tapi memang harus yang negara, misalkan kita karena mempunyai beberapa yang red list itu harus
memang harus selalu diperbaharui ya, harus update datanya. Nah, IUCN itu sebenarnya awalnya itu adalah International Union for the Protection of Nature. Ini udah lama sekali, 1948 ya. Tapi namanya diganti menjadi IUCN saja tahun 56. Nah, ini yang red list kategoris, kriteria-kriterianya apa saja sih? Nih. Yang paling ini non-evaluated, ada juga non-evaluated, artinya datanya tidak ada ya. Tidak ada itu artinya bisa banyak hal, kalau tidak ada itu bisa negaranya tidak memberi data atau tidak ada data terupdate. Kemudian bisa juga ada, nah ini nih sebenarnya yang menarik itu yang di sini yang sudah dikategorikan written itu. Ada yang kalau masih ada list concern, near threatened, vulnerable, endangered. Nah, kalau udah mulai sini endangered, critically endangered, dan seterusnya extinct. Extinct itu bisa di mana nih? Extinct di alam atau di mananya? Jadi ada berbagai kategori. Jadi sekarang itu semuanya sudah karena sudah sistem informasi yang luar biasa. Jadi informasi-informasi yang seperti ini sangat cepat ya. Misalnya kepunahan-kepunahan harimau Jawa misalnya, wah ini udah cepat sekali. Atau ditemukannya hewan yang sudah dianggap sudah tidak ada, ternyata ditemukan, itu juga akan sangat cepat menjadi informasi dunia gitu ya. Nah, itu sudah yang mengenai keanekaragaman hayati, kemudian instansi-instansi yang berperan dalam sebenarnya yang berperanan penting dalam mengenai konservasi. Sekarang kita lebih spesifik mengenai tumbuhan, tapi yang ada sangkut pautnya dengan medicine ya, economic value of medicinal plants ya. Jadi plant spesies, tumbuh-tumbuhan yang dikategorikan sebagai yang berpotensi medicine bisa dikategorikan dua ya. Yang pertama adalah yang bisa digunakan secara tradisional oleh masyarakat setempat ya. Dan mungkin saja tumbuhan tersebut karena banyak atau misalnya yang diambil daun misalnya, jadi tidak not attract a market price. Jadi misalkan ya tidak mahal harganya, biasa saja di misalnya di mana-mana ada, bisa ditanam dengan mudah ya. Kemudian ada juga yang commercial products ya. Jadi misalkan sudah menjadi dipatenkan atau sudah dilisensikan. Ya, tapi masih juga misalnya tidak hanya itu, tapi secara masyarakat juga masih menggunakan or traditional system of medicine ya, or traditional system of medicine. Tapi sudah dikomersialisasikan misalkan jamu ya, jamu kan sudah dijual belikan, atau jenis-jenis tertentu yang sudah dipatenkan ya, misalnya kita kemarin membahas waktu yang sudah dijual misalnya dari alga ya, alga tertentu sebagai sumber protein, nah itu di, berarti sudah dilisensikan ya. Nah kemudian suatu tumbuhan bisa di-value-kan atau suatu dinilai murah atau mahal itu tergantung kepada berbagai ininya ya, berbagai kegunaannya sebenarnya ya. Misalnya jenis-jenis tertentu, kalau di sini contohkannya adalah indica, bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya, misalnya untuk kalau di sini biasanya adalah itu atau nimba itu misalnya untuk pestisida, tapi ada kegunaan-kegunaan lain ya, misalnya. Jadi misalnya untuk pestisida, untuk penyakit mengobati penyakit tertentu. Nah biasanya dikategorikan sebagai spesies elit, sehingga nilai jualnya juga mahal ya. Kemudian jenis yang lainnya bisa dikategorikan juga mahal jika fungsinya misalkan untuk
bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang ini sangat berbahaya atau yang bisa menimbulkan kematian ya. Dan misalnya tidak banyak pilihannya untuk itu untuk pengobatan itu misalkan hanya tertentu the only one misalnya hanya tumbuhan tertentu atau hanya sedikit. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai spesies yang mahal. Atau juga bisa jenis tumbuhan yang susah ditanam ya. Untuk ditanam, kemudian atau jenis spesiesnya itu hanya tumbuh di tempat tertentu yang susah ngambilnya hanya ada di hutan misalnya, di hutan pada ketinggian tertentu. Nah, itu juga bisa mahal ya. Di sini ada satu jenis tumbuhan yang digunakan seperti ginseng itu kan untuk apa meningkatkan vitalitas ya. Di pasaran dihargakan tinggi. Ini ada yang disebut Rhizopus zeylanica. Bisa digunakan merupakan tumbuhan yang digunakan di India Selatan, Sri Lanka dan bagian Malaysia. Tapi Indonesia enggak ada kayaknya. Kemudian ada juga jenis tumbuhan misalnya contohnya Rowolfia serpentina ya. Karena banyak diambil jadi akhirnya overeksploitasi ya di nature-nya dan sebenarnya dia masih ada tumbuhannya tapi susah dikultivate, susah diperbanyak. Kemudian di tempat-tempat tertentu juga misalnya jadi termasuk yang dikategorikan sebagai mahal. Nah, ini Trichopus zeylanicus aslinya dari India is a rare plant. The leaves and fruit are used for medicine. Tuh, wah, diambil daunnya nih sama buahnya untuk medicine. Medicine-nya apa nih? Untuk improving stamina ya, makanya seperti ginseng tadi. Dan boosting the immune system and losing untuk menurunkan berat badan. Jadi karena daunnya diambil, kemudian buahnya juga diambil. Ya, jadi mungkin agak sulit nih kalau daunnya diambil. Dan mungkin salah satunya juga kalau misalkan sulit ditumbuhkan, nah itu yang menyebabkan menjadi jarang. Kalau jarang, susah dicari, dan biasanya jadi harganya sangat mahal. Nah, ini Rowolfia serpentina atau kadang-kadang disebut juga Rowolfia ya serpentina. Kenapa disebut? Ada nama ininya ada snake root karena ini seperti snake ya rootnya itu akarnya yang diambil adalah akarnya ya snake root jadi Apocynaceae asli dari native to South and East Asia. Nama bahan ininya adalah sarpaganda curnam untuk apa saja sih? Nah, untuk hipertensi nih bisa hanya solely itu jadi hanya dari itu saja jenis tumbuhan tersebut akarnya ya untuk hipertensi powder dibuat powder kemudian dan digunakan untuk hipertensi. Jadi kalau diambil akarnya ya pasti cepat ini ya, cepat habis ya. Akarnya diambil ya bisa cepat mati mungkin. Mungkin salah satunya juga mungkin agak sulit tumbuh. Kalau misalnya gampang ditumbuhkan dengan disetek kan bisa saja ya, walaupun diambil akarnya, stek, kemudian kita nanam dengan perbanyakan stek, bisa saja sih. Tapi ternyata ini mungkin agak sulit di stek ya. Kemudian, they are synthetic the. Kalau misalnya ada sintetik ininya apa senyawanya ya misalkan contohnya di sini ada Syzygium aromaticum atau cengkeh ya. Kalau ada senyawa yang secara sintetik bisa diproduksi ya. Jadi orang tidak akan beralih tidak ke cengkeh lagi jadi ke mendingan yang lebih murah. Karena misalkan kalau sintetik itu biasanya relatively lebih murah. Sehingga Syzygium aromaticum yang misalkan jualan
minyak dari sisi aromatikum itu akan harganya makan full sih akan turun. Tapi mungkin perlu diketahui juga ada berbagai senyawa atau natural product itu disebutkan di sini nih. Digoxin, digitoxin, belum bisa diproduksi secara sintetik. Kemudian kalau vincristine, kemudian opiates itu bisa ya dibuat sintetiknya, tapi tetap dibuktikan ternyata katanya less efficient dibandingkan dengan yang dari apa tumbuhan ya. Jadi natural produknya yang dari tumbuhan itu jadi mahal ya, menjadi mahal. Tapi mungkin misalnya dengan adanya kalau dengan berbagai penemuan cara ekstraksi dan lain-lain, misalnya suatu saat misalnya vinblastin opiate bisa menghasilkan dengan yang dibandingkan dengan yang alaminya tidak terlalu berbeda, mungkin nanti akan turun juga ini yang apa yang dihasilkan oleh dari tumbuhan. Kemudian nah perlu juga diketahui bahwa the economic value of tergantung waktu ya. Tergantung waktunya juga. The economic value of particular species where, jadi tergantung waktu juga, maksudnya kalau tadi ada ditemukan yang lebih efektif, ini dicontohkan dari penghasil antiseptik. Awal-awalnya itu dihasilkan dari sandalwood oil ya, dari santalum album. Kalau misalnya suatu saat akhirnya ditemukan senyawa senyawa tertentu, di sini adalah untuk antiseptik adalah sulfonamides ya. Akhirnya orang tidak menggunakan lagi santalum album ini karena yang dia yang sekarang yang sintetiknya, jadi ditemukan senyawa ini jadi sudah lebih jauh lebih murah ya. Sudah jauh lebih murah. Jadi santalum album tidak ini lagi. Jarang lagi digunakan. Nah, pada suatu saat memang ya sandal itu widely used karena mungkin belum ada penggantinya. Jadi suatu saat menjadi sangat FU itu vulnerable. Ya, jadi ini biasanya digunakan untuk pengobatan secara tradisional untuk apa nih, untuk mencegah treatment, untuk mencegah flu misalnya, flu, bronchitis, skin odors dan lain-lain ya. Karena terlalu banyak dieksplor, jadi suatu saat menjadi vulnerable, tapi masih ada. Nah, ini yang slide terakhir nih. Tadi kita sudah bahas mengenai tumbuh-tumbuhan yang bisa sangat mahal, bisa jatuh menjadi murah karena ada penggantinya. Tapi ada juga yang apa senyawa-senyawa yang tidak bisa dihasilkan secara sintetik, tapi ternyata dibandingkan dengan yang dari tanah, dari jenis tumbuhan misalnya, menjadi tidak apa, tetap aja orang beralih ke yang tumbuhan, jadi harganya mahal ya. Secara value kalau dihargakan dengan uang itu mahal. Di slide terakhir, valuasi ekonomi sumber daya alam. Saya ambil dari penglink ya. Nah, ini kita mencoba membuat suatu value atau harga ya. Jadi berdasarkan apa saja nih nilai ekonomi total dari suatu bisa barang atau jasa ya, nilai guna yang langsung dirasakan oleh manusia dan nilai non guna. Nilai guna langsung misalnya contoh-contohnya yang bisa kita makan, yang bisa kita gunakan langsung oleh manusia, dari makanan, rekreasi. Kemudian nilai guna tak langsung, manfaatnya yang bersifat fungsional, misalnya dari fungsi-fungsi ekologis. Misal dicontohkan ini pengendalian banjir dan erosi. Nah, kita belum tahu nih, biasanya kita belum tahu kerugiannya. Karena kita
biasanya setelah biasanya terkena erosi, terkena banjir baru kerasa manfaat dari jenis tumbuhan tersebut misalnya. Kemudian nilai pilihan, nilai masa depan langsung dan atau tidak langsung. Nah, ini kan agak sulit ya nilai masa depan. Kita kan biasanya melihatnya jarang yang melihat ke depan. Future itu jarang, tapi kita melihatnya yang langsung saja ya. Jadi, misalnya dicontohkannya ini adalah keanekaragaman hayati, kemudian habitat-habitat, konvensi-konvensi habitat. Kemudian nilai keberadaan dicontohkannya di sini habitat dan spesies langka ya. Karena misalkan spesies langka sudah tidak ada lagi, bagaimana nih? Yang biasanya dilihatnya itu bukan dari value secara ekonomikal langsung ya, tetapi pengetahuan, nilai pengetahuan dari ketiadaan, misalnya jenis-jenis tumbuhan, hewan tertentu. Dan nilai lain-lain, misalnya ini yang dihubungkan dengan nilai warisan ya. Nilai warisan bukan yang ini, tapi nilai yang, wah, kita harusnya melihat ke masa yang akan datang nih. Jadi baru kita nanti bisa menghitung nih, nilai guna dan nilai non guna, baru bisa dibuat kira-kira perkiraannya berapa sih kalau kalau di apa didolarkan dan dirupiahkannya. Nah, biasanya yang sulit menghitung itu adalah nilai-nilai yang secara tidak langsung nih. Nilai guna tak langsung, nilai pilihan. Nah, ini nih gimana nih menghitungnya? Ya. Jadi bisa kita sangat menghargakan tinggi atau kita bisa ini mah tenang masih ada lagi. Dan bisa kita bisa seperti itu juga ini mah. Kalau tidak ada masih ada yang lain. Nah, itu juga bisa menyebabkan kita sangat menghargakan murah suatu yang misalnya yang ada hubungannya dengan ini fungsi ya. Misalkan pengendalian banjir dan erosi, kita mau tenang aja pasti misalnya gitu ya. Jadi menganggap enteng, menganggap remeh suatu hal ya. Padahal kita misalkan merasakannya ya, kalau sudah kejadian baru tahu misalnya. Itu kuliah hari ini ya, hanya ada 29 slide. Masih ada waktu nih, kalau ada yang bertanya silakan. Ini gampang-gampang saja. Coba saya bertanya aja kalau begitu ya. Tidak ada pertanyaan, kita tanya saja. Wening ada? Wening Indria? Halo Wening. Iya ada Bu, kenapa? Ya kalau jangan kenapa pasti saya tanya, kalau saya panggil saya tanya. Ayo coba kamu apa yang ditangkap, yang buat kamu yang penting dari kuliah hari ini apa? Bening. Mudah-mudahan tadi tidak tidur ya. Oh, silakan. Iya, bagus tidak tidur. Jangan tidur. Kamu namanya empat suku kata. Ayo, Bening. Iya, sebentar, Bu. Ya, silakan ya. Iya. Kamu bilang aja mau apa, nanti saya arahkan ini ke ininya slide di sini. Jadi orang yang lain juga bisa. Ya. Dari awal aja, enaknya dari awal aja coba. Biar tidak aclok-aclok. Oke. Dari awal berarti tentang keanekaragaman hayati. Jadi sebenarnya keanekaragaman ini dia memiliki nilai ekonomik, terus kemudian ya. Jawab terus kamu apa?
Ya, dia memiliki nilai ekonomik dengan implikasi lokal, regional, nasional, dan internasional. Kemudian ini akan jadi isu dari ekonomi dan politik. Kemudian dari konsep keanekaragaman hayati sendiri, ini keanekaragaman hayati ini sebenarnya definisinya adalah kekayaan berbagai spesies bumi, gen yang dikandungnya, ekosistem tempat mereka hidup, dan proses ekosistem yang terdiri dari aliran energi dan siklus nutrisi yang mendukung semua kehidupan. Kemudian udah jangan banyak-banyak dulu. Oh iya. Mau nambah sedikit lagi apa coba? Kamu nambah apa? Satu lagi coba tambahin. Menambah konsep keanekaragaman hayati. Yang dia terbagi menjadi empat itu bukan bu yang jadi functional diversity, ecological diversity, species diversity, sama genetic diversity. Okay. Menurut kamu yang paling penting apa? Species, gen, ekosistem, atau proses ekosistem? Mana yang paling penting menurut kamu? Paling penting apa coba? Kayaknya menurut saya ya Bu ya, kayaknya ekosistem. Ekosistem, kenapa ekosistem? Karena ekosistem ini merupakan tempat mereka hidup gitu, spesies dan lain-lainnya. Jadi kalau tidak ada ekosistem, tidak mungkin mereka bisa hidup gitu. Di ekosistem ada apa ya? Coba. Ekosistem adalah apa sih di dalam ekosistem ada apa ya? Mereka mereka itu apa sih yang disebut mereka itu apa? Mereka tadi kamu bilang tempat mereka hidup yang disebut mereka itu siapa? Siapa atau apa? Organisme makhluk hidup kayak ada hewan terus tumbuhan, kemudian hewan, tumbuhan, ada yang lagi nggak makhluk yang lain? Hewan, tumbuhan, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik. Terus kalau selain hewan, tumbuhan, ada apa lagi ya? Organisme itu hanya dua aja. Tumbuhan, hewan aja. Ada lagi yang apa ya? Mikroorganisme. Ya, mikroorganisme ya. Sip. Jamur, ya. Oke, sudah. Makasih. Ya, siap. Tadi ada yang ngacung. Tadi siapa ini yang ngacung? Tapi saya tanya aja. Atau mau tanya? Angel, Angelica. Mau nanya atau mau ditanya? Ditanya aja ya. Saya mau nanya. Kamu ditanya aja, lanjutkan aja lah. Jangan bertanya. Kita sekarang udah... Oke, lanjut nih. Tadi Wening udah konsep keanekaragaman hayati. Sekarang Angel menambahkan yang penting, poin penting dari kuliah hari ini. Tadi mengenai keanekaragaman hayati, kalau menurut apa yang penting? Satu poin aja. Menurut saya mungkin suara kamu nggak tidak kurang jelas, kurang terdengar. Lu ya, tapi hawar ya, kurang ya, silakan. Jadi menurut saya penting hari ini adalah keanekaragaman hayati, hal-hal yang kita bisa lihat secara langsung spesiesnya gitu, tapi dari surface atau timbal balik antara kita dengan makhluk hidup yang lain dan antar makhluk hidup yang bisa provide kita apa ya, security ya, security keamanan mungkin ya, keamanan untuk kesehatan kita, keamanan untuk makanan dan keberjalanan hidup secara umum. Itu aja. Oke. Jadi, oke, berikutnya siapa yang mau bicara?
Kalau enggak saya tunjuk lagi. Misbah Baihaqi hadir? Hadir, Bu. Oke, kamu lanjutkan coba yang penting lagi apa? Oh iya. Oke, apa menurutmu? Paling yang mulai dari location of some biodiversity sih, Bu. Location. Oh, oke. Okay. Jadi location of some biodiversity hotspots itu paling banyak ditemui itu yang di tempat-tempat yang berada di garis ekuator gitu. Terus selanjutnya itu ada dijelaskan kenapa kita membutuhkan semua biodiversity itu. Jadi biodiversity itu memberikan keuntungan bagi kita sebagai manusia. Jadi dia itu bisa sebagai food and energy security. Terus kalau kerugiannya, kalau misalnya biodiversity loss itu nanti kayak health, material wealth itu bakal membatasi kita untuk memilih. Lalu biodiversity conservation itu dibagi tiga. Ada natural resources yang terdiri dari protected lands, connectivity, rare ecosystem, dan habitat. Terus ada benefits-nya kayak recreation, culture, aesthetics, public health, and genetic diversity. Terus yang terakhir, drivers changes, itu ada land management, invasive species, pollution, dan recreation atau overuse. Oke. Okay. Sudah, mungkinnya ya kita lanjut. Oke, terima kasih. Jadi ini sebenarnya aspek konservasi biodiversity yang perlu kita perhatikan sebenarnya ini ya. Jadi dari aspek sumber natural resources-nya, kemudian benefit, dan tadi apa satu lagi? Drivers of change. Apa yang menyebabkan perubahan-perubahan ini? Tadi disebutkan diantaranya overuse ya. Overuse dari sistem rekreasi di kita. Overuse itu misalnya kelebihan yang harusnya 5 orang yang boleh berdharma wisata, tapi misalnya ini lebih. Kemudian polusi dan invasive species nih yang menjadi concern juga ya. Oke, lanjut sekarang Laura, ada nggak Laura? Laura Tesalonika. Halo Laura. Halo. Ya. Bu. Ya, halo Laura. Coba lanjutkan, ini tadi Misbah sudah sampai ke biodiversity conservation. Kemudian kamu apa mau jelaskan apa berikutnya? Ya, silakan Laura. Tidak ada? Tadi ada. Halo Laura. Ada masalah kali. Ini aja coba Marcel aja. Marcel Adrian. Marcel, coba Marcel. Halo Marcel. Waduh, suara digerak. Halo Marcel. Suaranya brem-brem-brem. Halo. Wah. Ini kayak masalah juga nih. Marcel bisa mendengar suara saya? Udah, janganlah. Marcel, jangan Marcel aja deh, kasihan kamu suara ininya. Ganti aja. Muhammad Najmi Patan, silakan. Muhammad Najmi ada? Halo. Halo Bu. Ya. Silakan melanjutkan. Tadi kita sudah sampai biodiversity conservation. Silakan lanjutkan. Sekarang apa kamu yang mau jelaskan? Yang ini Bu. Jangan terlalu mengaclok ya. Setelah biodiversity conservation aja, coba apa? Najmi, apa? Halo?
Halo? Halo, Najmi. Ya, kamu yang mana aja deh? Ayo, Najmi. Natural resources itu ini udah, Mas, udah ini mah jangan yang ini, Mas. Yang lain, Mas. Udah, yang lain. Oh, yang nah, lain. Ini apa? Ya, kamu ini bukan yang lainnya orang, berarti kamu yang lain topik yang lainnya. Ini mengapa apa yang biodiversity bisa meningkatkan, bukan meningkatkan, akan mendapatkan gain inspiration, spiritual and religious value. Apa, mengapa yang menurut kamu apa sih? Itu aja deh, satu aja itu. Wow, bisa enggak? Coba menjawab. Kalau gitu ganti aja deh, kamu terlalu lama ya. Coba Rania, Rania Salsabila. Halo Rania. Iya Bu. Coba kamu coba menjawab ini, apa bisa sedikit mengextend atau menjelaskan mengenai bahwa kita bisa mendapatkan inspirasi dari kalau misal melihat contoh dari keanekaragaman hayati. Rania silakan. Oke, ini kalau yang ini keanekaragaman hayati ini juga berguna untuk manusia, misalnya untuk penggalan misalnya tentang dia. Naik kan pasti lama prosesnya, tapi sampai atas nanti bakal dapat pemandangan yang bagus, dan itu mengasih gainnya tuh inspirasi, kayak ada pengalaman spiritual, pengalaman religius kalau kita bisa sampai ke atas. Terus kalau misalnya ngelihat pemandangan kayak misalnya landscape gitu akan meningkatkan pengaruh ke relasi sosial, misalnya sampai religinya bareng-bareng gitu. Oke. Coba Rafina tadi, tadi ada Rafina. Rafina hadir nggak? Oh nggak ada. Ya udah Rania Salsabila udah, makasih bagus ya jawabannya. Oke, tapi kamu sudah pernah nggak kesini sampai ke puncaknya ini? Kurang tahu ini puncak di mana ya? Ah ini mau enggak? Ini mau ke gunungan aja. Pura-puraan aja. Oke udah, makasih ya. Berikutnya coba. Ternyata banyak yang masalah ya ininya ya, saya baru tahu nih. Coba Renardi Tanoto. Halo Renardi. Iya. Coba kamu mau menjelaskan apa? Boleh yang. Jangan yang ini lagi, udah ini. Iya. Yang itu Bu, yang Convention on Biological. Oke, loncat kamu nggak apa-apa lah. Yang mananya, mengenai apanya, convention langsung ke CBD-nya atau apanya coba? Yang pengertian awal-awalnya dulu ya Bu ya. Iya, coba yang mana? Yang itu ini ada bukan. Di Rio de Janeiro. Oke. Okay. Ya jadi Convention on Biological Diversity atau CBD ini yang pertama itu dilakukan oleh para pemimpin dunia itu pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Di sini itu menyetujui bahwa strategi komprehensifnya itu untuk membangun pembangunan keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini, tapi juga memastikan bahwa kita ini meninggalkan bumi itu dengan sehat dan layak untuk generasi mendatang. Nah, salah satu kesepakatan utama dalam KTT ini itu diadopsi dari Rio ini yang mana dinamakan Konvensi Keanekaragaman Hayati atau CBD. Konvensi Keanekaragaman Hayati yang diilhami oleh komitmen komunitas dunia ini semakin meningkat terhadap pembangunan keberlanjutan. Sehingga ini merupakan langkah maju yang dibuat oleh orang-orang dunia dalam konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan keberlanjutan dari komponen-komponennya, dan ini itu bakal memberikan keuntungan yang adil dan merata yang nantinya itu
akan menciptakan sesuatu yang berkelanjutan dan nanti tuh bakal dinikmatin oleh anak cucu kita gitu, Bu. Jadi awal mula adanya Conventions on Biological Diversity ini dimulai dari KTT ini atau summit ini. Oke, sudah ya. Makasih, Renardi. Sekarang saya ingin Marvin Julius hadir. Halo, Marvin. Halo, hadir, Bu. Nah, Kompak, lanjutkan kamu apa menjelaskan. Convention udah tadi, Pak Renardi. Ini lanjut setelah konvensi ya, Bu? Boleh, mau menjelaskan apa? Jelasin apa? Saya mau jelasin yang red list, categories, and criteria. Apa-apa? Lagi nggak dengar. Setelah IUCN, Bu. Oh, setelah IUCN. Iya. Oh, ini oke, okay. Mangga. Tok. Marvin. Oke, okay. Marvin Julius. Iya, Bu. Jadi, bisa dilihat di grafik juga. Kalau ada beberapa struktur yang mengkategorikan keberlangsungan dari makhluk hidup ini, Bu. Seperti contohnya ini ada extinct, kepunahan, terus extinct in the wild, regionally extinct, terus endangered, vulnerable, threatened, dan least concerned. Ini juga bisa memberikan kita pandangan bahwa tanaman-tanaman ini bisa makhluk-makhluk hidup ini bisa ada yang punah atau ada yang hampir punah, jadi kita bisa melestarikannya. Terus juga setelah ini ada economic value-nya dari tanaman obat. Contohnya adalah tanaman obat bisa digunakan di dua cara, yaitu ada tanaman tradisional yang kemudian bisa dibedakan lagi menjadi produk komersial yang bisa menjadikan obat gitu, yang di license. Kemudian economic value-nya juga bisa dibagi lagi menjadi beberapa faktor. Contohnya adalah seperti beberapa tanaman yang digunakan seperti elite species gitu, contohnya adalah Azadirachta indica. Terus kemudian beberapa spesies juga penting untuk treatment untuk penyakit tertentu. Bentar. Jangan itu ya. Stop dulu. Bentar. Mengapa ada yang apa jenis tumbuhan itu yang dikategorikan elite species, mengapa ya? Kenapa elite species? Lo? Economic value-nya, Bu. Iya, kenapa? Ya, economic value-nya dikategorikan sebagai elite species karena apa? Karena bisa digunakan oleh berbagai keperluan ya, dalam berbagai formula, untuk misalnya contohnya untuk kalau Azadirachta ini, untuk ini misalnya pestisida, tapi bisa juga untuk yang lain. Selain itu juga bisa untuk berbagai penyakit ya, penyakit yang sangat mematikan ya. Misalnya cataract rosacea itu bisa untuk penyakit kanker, sehingga bisa dikategorikan juga sebagai yang elite species gitu ya. Itu Marvin. Oke, lanjut. Sekarang saya ingin bertanya kepada Rizky Pradian Tama. Ada? Halo, Rizky? Halo. Halo. Ada? Ya, halo. Coba kamu mau menjelaskan apa? Tadi sudah jelaskan mengenai spesies itu bisa dilihat, dikategorikan juga ada yang spesies yang apa dihargakan tinggi atau elite spesies, contohnya Azadirachta. Kamu menjelaskan apa sekarang yang lainnya?
kategori spesies, misalnya apa ya? Mungkin ke yang berikutnya, Bu. Tadi kan untuk nilai ekonomi bisa dilihat dari pertama penggunaannya, ada yang tradisional sama komersial, terus ada yang kategori elit. Terus mungkin berikutnya ada elit itu juga bisa disebut elit karena penggunaannya bisa banyak gitu ya, bisa untuk banyak penyakit. Terus bisa juga dibilang elit karena dia bisa jadi obat untuk penyakit-penyakit yang biasanya menyebabkan kematian. Dan mungkin opsi obatnya sedikit, jadinya banyak orang mencari. Jadi termasuk yang elit itu mungkin salah satunya itu. Terus berikutnya ada juga penyebarannya atau persebaran tempat dia bisa tumbuh itu sedikit. Dan jumlah tanamannya sedikit. Makanya mungkin itu juga meningkatkan nilai jualnya gitu. Karena sulit untuk ditumbuhkan, tidak mudah ditemukan di banyak tempat, dan dia punya manfaat yang bagus, bisa meninggikan atau menaikkan nilai jualnya. Tapi di sisi lain juga ada juga tanaman yang sudah over eksploitasi gitu, mungkin karena tadi jumlahnya yang terbatas, tapi banyak orang yang menginginkan tanaman ini atau banyak yang mau memanfaatkannya. Ada yang sudah overeksploitasi, salah satu contohnya di Rauvolvia. Rauvolvia. Terus berikutnya ada juga contoh tanaman di India yang termasuk langka, Trichopus zeylanicus. Nah ini tanaman ini daun dan buahnya itu biasa digunakan untuk obat juga. Biasanya selain obat, dia bisa juga untuk suplemen untuk meningkatkan stamina, juga bisa meningkatkan sistem imun pada tubuh, dan bisa untuk membantu mengurangi berat badan. Ya. Oke, kamu udah dulu aja ya. Lanjut, sekarang saya ingin ke Victor Emmanuel hadir. Victor, hadir. Ya, hadir, Bu. Ya, kamu terakhir sekarang, tinggal yang sisa-sisanya, apa kamu menjelaskan apa? Ya, sebentar ya, Bu. Ya, silakan. Berarti setelah yang rau. Ya. Nah, ini. Oh, ya. Jadi, dari tanaman yang menghasilkan bioproduk itu bisa digantikan oleh beberapa penggantinya yang berupa bahan sintetik, misalnya clove oil atau cengkeh. Kalau misalnya bahan sintetiknya lebih murah dibandingkan bahan yang dari tumbuhannya, berarti nilai dari tumbuhannya turun, Bu. Tapi kalau digoxin sama digitoxin itu salah satu yang tidak dapat diproduksi secara sintetik seperti dan juga ada vincristin dan vinblastin yang sudah disintesis tapi kurang bagus atau kurang efisien dibandingkan yang dari alaminya sehingga harganya tetap mahal, Bu. Ya, ini apa ini? Oh, jadi nilai ekonomis dari tanaman itu bervariasi dengan waktunya, Bu. Kalau misalnya mungkin awalnya mahal tapi ada substitusi, ternyata ditemukan substitusinya, bahkan nilainya jadi turun. Misalnya kayak sandalwood oil gitu. Oke, berikutnya. Oh, ini bukan sandalwood, enggak apa-apa ya, jangan ini. Yang dah, ini aja coba. Slide terakhir. Jadi nilai ekonomi total dari tanaman itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu nilai guna dan nilai non guna. Kalau nilai guna itu manfaat yang langsung dari
langsung diambil dari sumber daya tanamannya, sementara kalau yang non guna itu ya berarti yang secara tidak langsung gitu, benar. Ya pokoknya yang nilai tidak bisa langsung diduitkan itu jadi oh, iya. Ya. Terus tapi nilai iya. Guna ya, terus apa nilai guna macam-macam juga, ada 3 nilai guna juga. Jadi kalau nilai guna itu yang paling utas, yang pertama ada nilai guna yang langsung, itu nilai bisa langsung dikonsumsi, misalnya makan yang menghasilkan makanan buahnya bisa langsung dikonsumsi, atau kayunya dijadikan bahan bangunan, dan juga dan mungkin ada juga yang bisa menghasilkan seperti metabolit sekundernya mungkin, Bu. Terus kalau nilai guna tak langsung itu manfaatnya lebih ke buat nggak langsung dimanfaatkan buat dijual, tapi bisa buat mencegah banjir semacam itu. Iya. Nilai non guna sekarang. Kalau nilai non guna, oh ya ada nilai pilihan itu di antara guna sama non guna. Itu nilai masa depannya kalau misalnya ada keanekaragaman hayati itu pasti mungkin nggak terlihat sekarang, tapi kalau misalnya ada di masa depan jadi lebih bernilai mungkin, Bu. Terus kalau nilai non guna ada nilai keberadaan, misalnya kalau misalnya ada spesies langka itu punya nilai, kalau misalnya itu ini spesies itu berharga supaya bisa dilindungi. Kalau nilai lain-lain seperti nilai warisan. Oke, nilai warisan, tapi dalam bukan warisan yang langsung gitu seperti itu ya. Maksudnya untuk yang masa yang akan datang. Oke, terima kasih Victor. Saya kira waktu sudah setengah sepuluh ya. Waktu sudah cukup saya kira, jadi nanti jam 9.40 kalian akan melaksanakan apa? Quiz di LMS ya, platform LMS. Jadi saya cukupkan kuliah hari ini ya, jaga kesehatan dan selamat mengikuti quiz ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi. Saya apa izin leave dari channel ya. Nanti di LMS ya, jangan lupa.